lagi dengan aku, Bindia Girsa. Seperti judul, aku mau membagikan pengalamanku kepada kalian menggunakan Red Jelly Forte. Ini aku udah habis dua. Bagi kalian yang ragu tentang Red Jelly, yang sekarang sedang searching di YouTube, di Google, bener gak sih Red Jelly ini bagus? Bener gak sih Red Jelly ini bisa bikin glowing, bisa bikin jerawat hilang, flek hitam hilang? Kalian gak usah ragu. Kalian tonton video ini, di sini aku jelaskan sedetailnya bahwa ini memang benar-benar diandalkan untuk mengglowingkan wajah. Apalagi kalian masih muda, yang umur-umur 20 tahun ke atas, menggunakan 20 tahun ke bawah, 30 tahun ke bawah. Wow, ini sangat-sangat luar biasa. Kalian gak akan nyesel, aku yakin. Kalian beli aja ya, ini bukan di endorse. Aku menceritakan sesuai dengan pengalaman. Kalau misalnya ini gak bagus, gak apa ya aku sampai 3 seperti ini kan. Ini datang dengan kardus ya. Ini harganya aku beli Rp32.000 di Tokopedia Medan. Teksturnya itu sangat sangat ringan ya teman-teman ya. Apakah ini aman? Ini ada badan pomnya dan selama menggunakan sangat sangat aman. Cara penggunaannya, setelah wajah dibersihkan, teteskan. Jerawat kecil, beruntusan, flek bisa hilang loh teman-teman. Lalu ditepuk-tepuk, kemudian kalian bawa tidur. Kalian boleh percaya, boleh enggak. Red Jelly ini bukan sekedar menghilang flek di wajah, tapi bisa juga menghilangkan flek di bibir. Caranya mau tidur, kalian oleskan pinggirannya ya, jangan sampai ke dalam. Oleskan, sapu-sapu. Maksudnya kipas-kipas. Setelah itu kalian tidur. Kalian perhatikan selama 3 hari. 3 hari kalian perhatikan, itu bibir kalian warnanya yang hitam itu berubah. Tapi ya terserah kalian mau percaya atau enggak. Aku cuma ngasih tahu menurut pengalamanku sendiri. Aku ulangi lagi, fungsinya ini adalah mengglowingkan, mencerahkan, menghilangkan jerawat, bekas jerawat, flek hitam juga bisa, dan menghilangkan warna gelap di bibir. Keren banget kan? Jadi kalian harus beli, harganya itu 32 yang aku beli. Gak tahu nanti kalian dapat harganya berapa. Yang penting ini memang bagus dan kalian gak perlu berpikir dua kali untuk membelinya. Benar-benar bagus. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.